Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potesa dengan saya Ifham. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menampilkan start menu secara penuh atau full screen di Windows 10. Langsung saja ke tutorialnya. Kalian klik start menu. Setelah itu klik setting. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik personalization. Ini kalian klik saja. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik start. Pilih yang start nih. Nah, setelah itu, pada bagian start full screen, ini kalian on-kan. Oke, coba kita lihat. Nah, maka otomatis pada bagian start menu akan menjadi full screen seperti ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.